اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام زيلا إبراهيم La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir ya mu'allima ibrahim al-hikmata 'allimni Allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ala alihi ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi pertamanya alhamdulillah wa syukrulillah. Lihat tuan-tuan, kesyukuran itu merupakan kemuncak bagi sabar. Kesyukuran itu merupakan kemuncak bagi sabar. Jadi pertamanya alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini pada tanggal 15 Syaban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik lana fi Syaban, ya Allah keberkatilah apa yang kami lakukan pada pagi ini daripada ibadahnya kami bermula subuh tadi, bermula daripada qiyamul lail, zikir-zikir kami ya Allah, sehingga solat sunat duha yang kami lakukan, dan Allah Ta'ala pilih pula kami, ya Allah, kau pilih pula kami, ya Allah, untuk berada dalam majlis ilmu. Walaupun di alam maya, mudah-mudahan kau berkati, ya Allah, setiap apa yang kami lakukan pada pagi ini. Wa balighna Ramadan, ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami, diri kami, roh kami, ahwal kami, kalbi kami, ayah ibu kami, anak cucu cicit kami, adik-beradik kami, ke dalam bulannya Ramadan. Ya mudah-mudahan tuan-tuan, kepada kalian yang sedang berpuasa pada hari ini, selamat berpuasa. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, bukan sahaja Allah Ta'ala memberi impak dan kesan kepada zahir, tetapi pada hari ini kita nak belajar tuan-tuan, rupa-rupanya kebaikan yang kita buat itu masih lagi tidak dipandang dengan kebaikan bila mana tidak dilakukan dengan yang batin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah perkara yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Dah, kita rasa kita dah buat baik. Jadi nanti saya akan bantu tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak memahami perkara yang kita bincangkan pada pagi ini. Memang tak dinafikan, solat baik, puasa baik, baca Quran baik, dan buat kebaikan baik. Memang kita tak nafikan. Tetapi tuan-tuan kena memandang kebaikan itu dipandang dari sudut yang mana. Sebab itulah bagi kalian yang sedang berpuasa pada hari ini, pada hari Khamis bersamaan 15 Syaban, dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini bukan sahaja Allah Ta'ala pilih sebagai satu ibadah yang sebaiknya, tetapi mudah-mudahan tuan-tuan pada pagi ini juga dengan ibadah puasa yang kalian lakukan, Allah Ta'ala jadikan puasa itu satu ibadah yang mampu memberi kesan kepada zahir dan juga kepada batin. Jadi pertama sekali, apa khabar anda pada pagi ini?
Seperti biasa istiqamah. Dan tolong nyatakan kesihatan tuan-tuan agar itu menandakan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yang bernama Irwan Zahuri, alhamdulillah masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya insya-Allah akan bersama dengan tuan-tuan dalam hashtag santapan roha rohani. Baik. Sekejap. Saya nak buat dalam IG. Jadi tuan-tuan juga seperti biasa, bila masuk live jangan lupa update kesihatan tuan-tuan. Dan saya mendoakan tuan-tuan bukan sahaja sihat, bahkan rohaniah juga tuan-tuan sihat. Batin juga tuan-tuan sihat. Hati tuan-tuan juga sihat. Sir tuan-tuan juga sihat. Dan rahsia juga, tuan-tuan juga sihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa tuan-tuan, bagi nak memastikan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini betul pada tracknya, seperti biasa tolong bantu saya jawab di ruangan komen di manakah level yang kalian berada pada hari ini. Tolong jawab tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang boleh jadi baru first time ataupun second time dengan saya, jadi tuan-tuan boleh copy paste ataupun ikut sebagaimana circle yang saya dah bina. Dan dia dua cara. Kadang-kadang tuan-tuan buat dulu baru tuan-tuan belajar. Kadang-kadang kita belajar dahulu baru kita buat. Bagi orang yang bijak, dia buat tindakan dahulu. Buat tindakan. Selagi mana benda tu tak menyalahi daripada hukum syarak, tak menyalahi undang-undang negara, tidak menyalahi prinsip kemanusiaan, dia buat. Dan itu orang yang bijak kalau dia nak result yang begitu cepat. Dia copy paste sahaja. Kemudian baru dia belajar. Kemudian baru dia tanya ustaz, apa makna salik? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu saya suka tuan-tuan. Tiap-tiap pagi bila tuan-tuan masuk live, dan saya suka mengingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Taala sekalian, di manakah level yang kalian berada? Tolong pastikan kita berada dalam on track. Kita pastikan kita berada pada satu landasan. Kerana apa? Tuan-tuan, kalau hamba nak ke Kedah, hamba sedang berada dekat PLAS. Dah? Tuan-tuan pun nak ikut pergi Kedah, tapi tuan-tuan duduk dekat LPT. Allahumma salli ala, menghala ke Terengganu sana. Dah? Pada adat. Dah? Kita boleh mencapai tak tujuan yang sama? Dah berjanji nak pergi Kedah. Yok, kau kat mana? Yok, aku baru lepas tol Gombak ni. Eh, nak ke mana? Tengok. Jadi memberi faham tuan-tuan, kalau track kita tak sama, bagaimana mungkin saya nak bantu tuan-tuan? Kalau track kita tak sama, bagaimana mungkin saya nak tarik tuan-tuan? Kalau track kita tak sama, bagaimana mungkin saya nak rotan tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya kita sama-sama bergerak dalam perjalanan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di manakah track yang kita berada? Ingat, ustaz, saya seorang yang salik. Itu track yang saya nak tuan-tuan bina, yang saya nak tuan-tuan faham, dan yang saya nak tuan-tuan berjalan dalam bentuk rohaniah kita. Dan ke mana kita nak pergi? Dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, saya suka nak mengucapkan syukran jazilan khairan jazak kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab saya ulang balik, setiap perkara yang tuan-tuan buat, dua impak dan kesan. Yang pertama, menjadi satu kebaikan di sisi Allah Ta'ala, itu dipanggil dakwah. Yang kedua, sebagaimana Allah Ta'ala pilih tuan-tuan mendapat kebaikan, saya yakin pada hati tuan-tuan, tuan-tuan nak juga orang-orang yang kalian sayang, adik-beradik yang kalian sayang, ayah ibu yang kita cintai, kita nak mereka juga berada pada track yang sama. Jadi kalau tuan-tuan tak mampu nak membantu dakwah kepada mereka, maka izinkan saya, walaupun saya pun tak mampu, tapi dengan rahmat daripada Allah, dengan tolong daripada Allah, dengan berkat tok-tok guru saya, dengan berkat orang-orang soleh yang pernah kita ziarah dan kita minta doa untuk muslimin muslimat, mudah-mudahan tuan-tuan, saya beri ruang kepada saya untuk menggabungkan kesinambungan keluarga kita dengan penuh kasih dan sayang dalam kehidupan beragama. Jadi pastikan kalian terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Saya suka ulang ni tuan-tuan, mulakan dengan keluarga. Nak tag, mulakan dengan keluarga, barulah diikuti dengan adik-beradik, sahabat handai, kawan-kawan, best friend dan sebagainya. Jelas ke jelas? Baik. Jadi
InsyaAllah pada pagi ini, tuan-tuan, dalam hashtag Santapan Rohani, kita akan membicarakan berkenaan 8 kebaikan yang tidak diambil kira sebagai satu kebaikan sehingga disertai dengan 8 perkara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, saya nak jawab dahulu sebagai mukadimah, takut terlupa. Nanti bila kita dah syarah panjang-panjang berjela, terlupa kita fokus yang awal. Dah, dengar je elok. Apa yang kita nak bincangkan ni, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Tajuk santapan rohani kita pada pagi ini, 8 perkara tidak diambil kira sebagai satu kebaikan. Kita rasa benda tu dah baik. Kita rasa benda tu dah baik. Solat, bagus. Baca Quran, bagus. Puasa, bagus. Dah? Ada 8 perkara yang kita sangkakan benda tu baik dan kita buat. Tetapi tuan-tuan, di sisi ulama tasawuf, maka ia belum diambil kira sebagai satu kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tulis di ruangan komen, 8 perkara tidak diambil kira sebagai satu kebaikan oleh ulama tasawuf. Dan yang kalam ni didatangkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sehingga disertai dengan 8 perkara. Kalian boleh tulis di ruangan komen apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. 8 perkara tidak diambil kira sebagai kebaikan sehingga disertai dengan 8 perkara. 8 perkara ni kita sangka dah benda baik tetapi dah belum dikira. Siapa yang tak kira tu? Dari sudut pandangan ulama tasawuf yang kalamnya datang daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. 8 perkara ni kita dah buat dah. Kita sangka amalan yang baik tetapi belum lagi. Saya dah ulang 4 kali dah ni. Belum lagi diambil kira sebagai amalan yang baik melainkan perlu disertai dengan 8 perkara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh dan Imamuna An-Nawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa calon penghuni syurga? Tuan-tuan lah. Kalau Tuhan dah pilih dengar ni, Allah baik sangka lah. Mudah-mudahan akulah calon penghuni syurga. Walaupun tak layak, nak tu mesti. Baik. Dirawikan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalam kita pada pagi ini datang daripada sahabat Nabi Al-Mubashirina fil Jannah, antara sahabat yang budak yang mula-mula beriman dengan Nabi SAW. Waktu tu dia budak lah. Dah? Dan dipilih pula sebagai khalifah yang akbar selepas daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Maka beliau mengatakan, la khaira fi salatin la khushu'a fiha, satu, wa la khaira fi qira'atin la tudabburu la tudabbara yudabbiru la tudabbira fiha, wa la khaira fi ilmin wa la wara'a fihi, tiga, wa la khaira fi malin la sakhawata fihi, empat, wa la khaira fi ikhwatin la hafiza fiha, lima, wa la khaira fi ni'matin la baqa'a fiha, enam, la khaira fi du'ain la ikhlasa fihi, tujuh. Sepatutnya 8. Kita ulang balik. Dah? Yang pertama, la khaira fi salatin la khushu'a fiha, satu. Yang kedua, wa la khaira fi qira'atin ay qira'atil Quran la tudabbira fiha, tadabburan masdar, la tadabbura fiha, dua. Wa la khaira fi ilmin wa la wara'a fihi, tiga. Wa la khaira fi malin la sakhawata fihi, empat. Wa la khaira fi ikhwatin la hafiza fiha, lima. Wa la khaira fi ni'matin la baqa'a fiha, enam. Wa la khaira fi du'ain
illa ikhlas fihi. 7. Ha, sepatutnya 8, tak apa kita baca dahulu. Dan boleh jadi ada yang gugur. Yang daripada kaca mata saya semuanya ada 7. Kita baca dahulu tuan-tuan. 7 pun tak apa. Yang penting kita dapat beramal. Baik. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Tiada kebaikan. Yang pertama, standby untuk salin di ruangan komen. Yang pertama, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Yang pertama, tiada kebaikan dalam solat la khusyu'a fiha, melainkan dan bila mana tak ada khusyuk di dalamnya. La khusyu'a fiha. Poin yang pertama tulis di ruangan komen. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, solat tu bagus, satu kebaikan. Tetapi dia tidak diambil kira sebagai satu kebaikan di sisi ulama tasawuf. Maka saya dah jawab daripada awalan agar kalian tak confuse, agar kalian tidak terpinga-pinga. Maknanya dari sudut fiqh ia diambil kira sebagai satu kebaikan. Tetapi kalau kita memandang dari sudut akhlak, memandang dari sudut tasawuf, dan kita memandang dari sudut amalan yang betul-betul disebahkan sebagai amalan, dah solat itu masih lagi tidak diambil kira sebagai satu kebaikan, melainkan ianya didatangkan dengan khusyuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas. Jadi poin yang pertama apa dia? Saya ulang kali yang ketiga. Saya suka berulang tuan-tuan sebab saya nak tahqiq. Kita mengaji bukan nak banyak. Kita mengaji nak kualiti, bukan nak kuantiti. Terima kasih kepada Seri Lastari. Yang pertama, tiada kebaikan dalam solat dari sudut ulama tasawuf, tidak dipandang sebagai satu solat dan tanpa ada khusyuk. Maknanya tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak memastikan solat kita betul-betul dijadikan sebagai satu kebaikan, atau kita guna bahasa yang lain, macam bila mana kita nak memastikan solat kita merupakan satu ibadat yang memberi kebaikan, atau bahasa lain, bila mana kita nak memastikan solat kita ni merupakan satu ibadah yang memberi kesan di atas kebaikan, maka tuan-tuan, antara syarat yang perlu ada, perlu diiringi dengan khusyuk. Baik, sebelum saya syarah, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak ke tidak khusyuk dalam solat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawab di ruangan komen. Sebab jawapan tuan-tuan ni ada jawapan di sebalik jawapan. Sebab saya akan buktikan sebentar nanti apakah faktor-faktor ataupun punca-punca yang menyebabkan selama ni solat tuan-tuan tak khusyuk. Dan kalau tuan-tuan mengizinkan saya bantu, maka mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan daripada kitab Nasihatul Ibad muka surat 368 tuan-tuan, saya boleh bantu tuan-tuan mengenal pasti apakah isu, apakah masalah yang menyebabkan solat tuan-tuan tak khusyuk. Jadi saya nak tanya soalan yang pertama. Tuan-tuan tak perlu katalah, "Eh ustaz, benda dah tahu." Bukan masalah benda dah tahu. Nabi SAW, bila Nabi berjumpa as-sahabah, Nabi kadang-kadang tanya kepada sahabat benda yang walaupun sahabat dah tahu, tapi min babit tahqiq, dalam nak mentahqiqkan sahabat. Dah? Soalan yang pertama tuan-tuan, tuan-tuan nak ke tidak khusyuk dalam solat? Tolong jawab di ruangan komen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Dengan jawapan itu, dia membantu diri tuan-tuan untuk menghasilkan poin yang pertama. Dengan jawapan itu, dia sebenarnya membantu tuan-tuan untuk menghasilkan poin yang pertama. Sebab sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal tu bergantung dengan niat. Alangkah ruginya tuan-tuan kalau kita langsung tak ada niat nak khusyuk. Kalau kita langsung tak ada niat nak khusyuk tuan-tuan, bagaimana mungkin Allah Ta'ala nak beri kepada kita khusyuk? Baik. Ada orang bijak pandai berkata, "Ustaz, bukankah khusyuk itu perkara yang telah ditarik pada akhir zaman? Bukankah diajar kepada kita dah akhir zaman ni antara benda yang ditarik oleh Allah Ta'ala antaranya khusyuk?" Memanglah tuan-tuan, hadis tu sahih dan terdapat pandangan para-para ulama antara benda yang susah sangat ataupun payah sangat disebah ilmu, iaitu mencapai kepada khusyuk solat. Tapi persoalan yang saya nak bincangkan dengan lebih dekat dan lebih faham tuan-tuan, kalaulah dipahamkan kepada kita akhir zaman ni antara golongan yang akan ditarik khusyuk solat, adakah golongan yang khusyuk solat ni tak ada?
Jawapannya masih ada. Masih ada. Jadi bermakna tuan-tuan, sebab tu penting niat untuk khusyuk tu ada. Bagi tuan-tuan yang saya bantu, yang saya didik, tuan-tuan belanja menulis 101 impian. Tuan-tuan simak balik, ada atau tidak dalam salah satu daripada 101 impian yang tuan-tuan tulis, di antaranya khusyuk solat. Ada atau tidak tuan-tuan tulis? Kalau tak ada, tolong buka balik buku tu, diary tu, tulis balik antara benda yang aku nak, antaranya khusyuk solat. Sebab apa kita bincangkan pada pagi ini, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan lah semayam tu tidak disebahkan sebagai perkara kebaikan tanpa adanya khusyuk. Jadi kalau kita nak pastikan semayam tu merupakan satu perkara kebaikan, di sisi ulama tasawuf, di sisi dalam bentuk yang lebih dekat dan lebih mendalam, bermakna perlu disertai dengan khusyuk. Jadi saya bagi 4 nota dahulu kenapa tuan-tuan tak boleh khusyuk. Poin yang pertama, tuan-tuan tak nak pun. Dan nak tahu nak ke tak nak, tengok sejauh mana kita bersungguh. Itu sahaja. Tengok sejauh mana kita bersungguh. Satu, poin yang pertama, kalau tuan-tuan betul nak khusyuk, datangkan pada hati, ya Allah, memang aku nak khusyuk solat. Aku nak khusyuk. Itu yang pertama. Saya bagi 4 poin boleh. Tuan-tuan salin sekejap. Nanti dalam program nak baiki solat ke, atau dalam program interaktif cinta solat ke, selama 3 hari 2 malam, kalau NBS 1 hari tuan-tuan pagi sampai ke petang, kalau SCS 3 hari 2 malam, saya akan lebih apa tu, kembangkan lagi kepahaman dia. Cuma peringkat yang asas ni, tuan-tuan salin 4 poin. Macam mana tuan-tuan nak cari jalan untuk khusyuk? Sebab apa? Ingat, selagi mana tak ada khusyuk, solat tidak diambil kira sebagai satu kebaikan di sisi ulama tasawuf. Yang pertama, bila mana tuan-tuan tak ada niat pun nak khusyuk, tak ada niat, datangkan pada hati. Baik, tuan-tuan dah kata, ustaz saya ada niat. Tanya pula, adakah niat tu dengan sungguh-sungguh ke atau niat saja-saja? Dan sebab orang yang sungguh-sungguh niat, dengan niat yang begitu kuat, menghasilkan tindakan yang begitu hebat. Kalau niatnya saja-saja, amalan pun saja-saja, pencarian ilmu pun saja-saja, tindakan pun saja-saja. Tapi kalau niatnya hebat, memang ustaz saya nak khusyuk, tak kira apa jadi. Dan sanggup bergandai nyawa, melainkan matilah. Dan sanggup menghabiskan RM2, kalau benda tu boleh menjadi satu ketenangan yang begitu hebat di dunia dan di akhirat, saya cari ustaz ilmu khusyuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab tu wallah tuan-tuan, saya buat program nak baiki solat. Walaupun program nak baiki solat tu program asas, tetapi kami ni dah di area global ni tuan-tuan, kami dah dapat satu crowd dan satu audien yang setiap kali buat program NBS wajib mereka akan datang. Ustaz, program sama ke? Tuan-tuan, nama program sama, tapi setiap kali mereka hadir, huraian pasti berbeza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Ni orang yang betul-betul sungguh-sungguh nak mencari khusyuknya solat. Dan kami dah buat NBS berapa kali dah tuan-tuan. Dan setiap kali NBS, tengok yang depan-depan ni muka-muka yang sama. Dan saya kata tak jemu ke nak belajar. Dia kata ustaz nak jemu macam mana? Setiap kali datang NBS semuanya ilmu berbeza. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi poin yang pertama, tuan-tuan kena ada niat. Dan niat tu sungguh-sungguh nak, satu. Yang kedua, dan yang ni penting, tadi niat dalam diri. Yang kedua otak pula. Tuan-tuan kena sangka tuan-tuan boleh capai. Tulis poin yang kedua. Kalau tuan-tuan nak saya bantulah untuk khusyuk, saya bagi secara basic dahulu. Yang kedua, tuan-tuan kena believe. Tuan-tuan kena percaya. Tuan-tuan kena baik sangka dengan Allah, aku boleh capai khusyuk. Dan sebab apa? Inna, sesungguhnya aku ni, Allah Ta'ala sebut dalam sebuah hadis kursi, aku ni di atas apa yang hamba ku sangka kepadaku. Tuan-tuan, poin yang kedua, aku ni Allah Ta'ala kata, atas apa yang kau sangka kepada aku. Kalau kita sangka Allah boleh beri aku khusyuk solat, itu yang kita dapat. Kalau kita sangka Allah susahlah, ya Allah, khusyuk ni susahlah, nak kena faham makna, nak kena hudur hati, dari wuduk lagi zahir batin semua kena buat, dari pakaian semua kena jaga.
tak boleh ada seporsi duit haram dalam pakaian. Ha, dan lepas tu pula betul-betul nak menghadirkan hati, tubuh, badan, akal, fikiran Allah. Susahlah ya Allah. Kalau tuan-tuan dah mula fikir susah, itulah ya Allah beri. Sebab apa? Sesungguhnya aku ni Tuhan sebut di atas apa yang hamba sangka ku kepada. Apa yang hamba sangka kepada aku. Sebab tu poin yang kedua, bagi tuan-tuan yang nak khusyuk solat, yang pertama saya sebut dulu, niat. Niat. Niat tu bukan biasa-biasa. Niat yang luar biasa. Dan sanggup bergadai dan sebagainya, kalau ada perjalanan tempat nak belajar ilmu khusyuk, pergi cari. Pergi cari. Satu. Yang kedua, sangka. Ya Allah, aku boleh. Aku boleh. Supaya kesinambungan, penggarapan antara otak dan juga hati bila mana dia bergabung, hati nak sungguh-sungguh, otak pula baik sangka dengan Allah. Ya Allah, aku cari ilmu, aku yakin kau boleh campakkan kepada aku, kau boleh pinjamkan kepada aku. Khusyuk solat, baik sangka kepada Allah. Fikir yang benda tu kita boleh capai. Dan benda ni tuan-tuan, yang kita rasa tak boleh capai sebab kita berasa kita. Itu sahaja. Cuba tulis sekejap dekat ruangan komen. Poin bagus ni. Yang tuan-tuan berasa tuan-tuan tak boleh capai sebab kita berasa kita. Kita berasa kita yang buat ibadat. Kita berasa kita yang buat tindakan. Kita berasa kita yang kontrol hati kita. Kita berasa kita yang kontrol akal kita. Kita berasa kita yang kontrol darah daging kita. Itulah cabaran tuan-tuan yang paling utama. Tuan-tuan tak lepas dinding ni. Hail, dinding ni tuan-tuan tak lepas. Selagi mana kita berasa kita, kita nampak kekurangan. Memang kita kurang. Hakikat kita ni kurang. Hakikat kita ni lemah. Tapi kita nak blok, kita nak pecahkan tembok tu. Agar kita nampak kebesarannya Allah. Agar kita nampak kehebatannya Allah. Agar kita nampak perbuatannya Allah. Agar kita nampak inayahnya Allah. Agar kita nampak rahmatnya Allah. Agar kita nampak tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh bantu kita dalam apa jua perjalanan dan cara. Sebab tu penting. Dah? Cuma saya bagi jawapan yang ringkas dahulu, macam mana tuan-tuan nak bersihkan minda ni. Ha, InsyaAllah saya rasa saya dah bersedia dah nak buat program MBS secara online. InsyaAllah tuan-tuan kita akan buat minggu hadapan hari Rabu. Kenapa saya buat hari Rabu? Nanti saya cerita kemudian. Ha, dan InsyaAllah kita akan buat program online nak bagi solat hari Rabu, InsyaAllah minggu depan. Besok kita akan launching tuan-tuan. Ha, mudah-mudahan tuan-tuan boleh bersedia untuk mendaftar dan sebagainya. Cuma saya ulang balik, macam mana tuan-tuan nak bersihkan ni? Iaitu akidah dan kepahaman tauhid. Itu tuan-tuan kena pecahkan blok ni. Selagi tuan-tuan tak pecahkan blok yang berada pada otak ni, duk pandang aku, dan maka sampai bila-bilalah tuan-tuan tak boleh memahami khusyuk solat tu tuan-tuan boleh capai. Sebab apa? Aku. Kita nampak kita. Memang kita lemah, betul. Tapi benda tu kita boleh pecahkan dengan memahami sifat kudrat Allah, sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Baik, poin yang ketiga, bagi tuan-tuan yang nak betul-betul nak cari khusyuk solat. Sebab apa kita bincangkan pada hari ini? Kata Saidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, 8 perkara tidak dibilang sebagai satu kebaikan di sisi ulama tasawuf dan bila mana tidak diiringi dengan 8 perkara. Yang pertama, solat belum lagi menjadi kebaikan kalau tidak diiringi dengan khusyuk. Tanpa khusyuk, solat tidak dipandang sebagai satu kebaikan yang menarik kebaikan, yang memberi kebaikan, yang menzahirkan kebaikan. Baik, poin yang ketiga. Tuan-tuan dah bersedia nak salin poin yang ketiga kalau tuan-tuan betul nak khusyuk? Poin yang ketiga, tuan-tuan kena ada ilmu untuk khusyuk. Dah? Poin yang ketiga, macam mana nak khusyuk? Tuan-tuan kena ada ilmu khusus untuk khusyuk. Bila sebut ada ilmu, kaitannya guru. Ha, dah? Sebab, kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan Google dan sebagainya nak cari ilmu khusyuk, tuan-tuan beratus-ratus jawapan yang tuan-tuan boleh ketemui. Tetapi antara ratusan atau ribuan jawapan yang bakal tuan-tuan jumpa dalam Google tu, persoalan yang pertama, mana tuan-tuan nak bedakan jawapan yang betul, jawapan yang salah. Dalam Google tu macam-macam. Dengan Muqtazilahnya ada, dengan Syiahnya ada, dengan Wahabiyahnya ada. Macam-macam pendapat tuan-tuan yang terdapat dinukilkan, dituliskan, disimpan dalam Google. Jadi bermakna bila sebut ilmu, ilmu yang macam mana? Ilmu yang khusus membicarakan masalah khusyuk solat. Ada ilmu ni. Kalau benda dunia pun ada ilmu khusus,
Takkan benda agama tak ada benda khusus tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ilmu hadis ada berapa ilmu? Ada 10. Ada khusus-khusus dia. Ilmu hadis satu ilmu yang besar. Dalam ilmu hadis ada ilmu rijal dan ada lagi pecahan-pecahan. Dalam fikih, fikih ni satu ilmu yang besar. Dalam nak memahami fikih ada usul fikih. Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, istihsan, masalahatul mursalah, sadu zara'i amal, alimana, mashabu sahabi, al-urushan, umman, qablana. Ada 12. Khususiah-khususiah dia. Maknanya, takkanlah khusyuk ni tak ada ilmu yang khusus. Jadi, poin yang ketiga, kalau tuan-tuan betul-betul nak khusyuk, tuan-tuan kena ada ilmu. Dan ilmu tu, tuan-tuan takkan dapat bila mana ada guru. Pentingnya guru dalam nak memahami khusyuk dan solat. Baik, poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, dan pastikan tuan-tuan terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Dan supaya dakwah ni sampai kepada mereka, tulis di ruangan komen. Poin yang keempat, bila mana tuan-tuan dah ada ilmu, dan ilmu tu syaratnya kena ada guru, mentor yang guide tuan-tuan, yang bantu tuan-tuan. Yang paling penting, kalau tuan-tuan nak mencapai khusyuk solat, yang ni antara kriteria yang paling besar untuk membantu tuan-tuan mencapai satu nikmat anugerah yang begitu hebat, memastikan solat itu menjadi satu kebaikan yang nyata. Yang keempat, kena ada circle. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Circle. Circle ni environment, suasana, duduk bersama orang-orang yang khusyuk, berkawan bersama orang-orang yang khusyuk, belajar bersama orang-orang yang khusyuk, berdamping bersama orang-orang yang khusyuk. Nescaya bila tuan-tuan ada circle, dia lebih mempengaruhi dan membantu serta melonjakkan diri tuan-tuan untuk mencapai khusyuk dengan begitu cepat. Mana bukti, mana dalil, mana nas, mana sejarah yang paling tepat nak cerita suasana ni satu faktor yang besar dalam nak membantu diri tuan-tuan. Contoh paling mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Nabi ni tuan-tuan, Muhammad bin Abdullah, orang yang paling hebat sabar. Berdakwah di Mekah hampir 13 tahun dan untuk menarik orang-orang Arab kembali mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kesabaran Nabi ni antara level yang tertinggi. Dan kita buat dakwah, tuan-tuan setakat like dan share tak pernah lagi orang balik taik. Setakat orang maki hamun saja. Ni apa? Ni tak ada benda lain ke nak share? Sikit-sikit lah Ustaz Irwan. Sikit-sikit lah Ustaz Irwan. Contoh, orang baru marah, kita dah sedih dah. Dan dakwah kita tak pernah lagi tuan-tuan sampai berlubangnya pipi akibat dipanah. Dakwahnya kita tuan-tuan tak pernah lagi sampai berdarahnya gusi. Dakwah kita di tuan-tuan tak pernah lagi sampai dibaling tahi ketika sujud dan sebagainya. Tetapi semua itu pernah berlaku ke atas diri Nabi SAW. Jangan kata 13 tahun tuan-tuan. Kalau Nabi nak extend lagi 10 tahun pun di Makkatil Mukarramah untuk berdakwah mengagungkan tauhid dan menjauhkan daripada syirik, menyelamatkan mereka daripada bencana yang teruk di akhirat kelak, tuan-tuan, Nabi boleh bersabar lagi 10 tahun. Nabi boleh bersabar lagi 20 tahun. Tetapi antara sejarah yang paling jelas dan nyata, kenapa diperintahkan baginda Nabi SAW untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Allah Ta'ala suruh hijrah tuan-tuan sebab circle, suasana, environment, keadaan, orang sekeliling mempengaruhi agama dan ibadah yang kita lakukan. Sebab itu kita melihat dengan cara yang jelas, bila Nabi berhijrah ke Madinatil Munawwarah, dan dulu waktu di Mekah nak buat dakwah macam tabligh tak boleh tuan-tuan. Parang. Berani buatlah nak ketuk rumah orang. Ajak pergi surau, ajak pergi masjid lah. Di Mekah tak boleh buat. Tetapi di Madinah nak ketuk orang rumah orang boleh. Bermakna suasana tu membantu. Sebab itulah graf naik. Graf bercacat naik. Sewaktu bertapaknya Islam di Madinah. Jadi bermakna di sini gambaran yang paling jelas tuan-tuan, yang nyata tuan-tuan boleh nampak. Dan suasana sekel, orang sekeliling membantu mempengaruhi ibadah yang kita lakukan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak khusyuk solat, ingat 4 perkara tadi. Yang ni secara dasar. Lebih mendalam kita akan belajar dalam program interaktif cinta solat. Yang pertama, tuan-tuan kena ada niat.
Nak sungguh-sungguh, bukan nak biasa, nak yang luar biasa. Beda nak biasa, ialah aku nak khusyuk, tapi tak pernah cari program-program pun, tak pernah belajar kitab pun, tak pernah pun mendalami ilmu akhlak dan tasawuf. Itu dia panggil nak biasa. Nak khusyuk tak? Bila suruh tulis, nak. Bila suruh angkat tangan, angkat. Tapi tindakan tak ada. Itu dia panggil nak yang biasa. Kalau nak yang luar biasa, Ustaz Irwan ada buat program ni. Kalau orang lain pun tuan-tuan pergilah belajar. Dan saya bukan nak suruh tuan-tuan datang program, tidak. Di mana-mana juga, yang penting tuan-tuan niat yang luar biasa menghasilkan tindakan yang luar biasa. Poin yang kedua, saya ulang balik. Kalau tuan-tuan betul nak khusyuk, gabungkan dengan minda. Baik sangka kepada Allah, yang Allah, aku boleh capai khusyuk solat. Mentaliti kena penting. Dan kita sangka kita boleh capai. Kita sangka dulu, ya Allah, aku boleh capai benda ni. Supaya dia menggabungkan sel otak dengan hati. Yang ketiga, kena ada ilmu. Ilmu ni pula berkait dengan guru. Kena ada guru. Kalau tak, mana boleh belajar begitu sahaja. Nabi pun ada gurunya, Jibril AS. Waktu Isra' dan Mi'raj, nak bertemu dengan Allah pun, dibawanya dua guru depan dan belakang. Maknanya tuan-tuan, Nabi pun sentiasa ada guru. Kita ni janganlah berasa alim guru dengan Google dan sebagainya. Dan yang keempat, bagi tuan-tuan yang nak khusyuk solat, bermakna antara caranya apa? Kena ada circle. Jadi mudah-mudahan dengan apa kita bincangkan pada hari ini, saya dah bantu tuan-tuan memahami poin yang pertama sekali daripada kalam Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? Solat tidak dibilang sebagai satu kebaikan lagi tanpa adanya khusyuk. Baik, saya ulang balik bagi tuan-tuan yang lambat masuk kelas. Nanti tuan silap faham. Ini bukan pandangan pekeh. Kalau pekeh, solat tu benda baik. Tapi dalam tasawuf, belum lagi. Sebab tasawuf menggabungkan zahir dan batin. Jadi bermakna, kata Sayyidina Ali, solat tidak dinisbahkan sebagai satu kebaikan bila mana tak ada je khusyuk. Jadi kalau tuan-tuan nak pastikan, solat itu menjadi satu kebaikan, memberi kebaikan kepada orang lain, memberi kebaikan kepada diri sendiri, kena cari ilmu khusyuk. Dan satu berita gembira yang akhir sekali saya nak share dengan tuan-tuan, supaya macam mana tuan-tuan nak berbaik sangka, macam mana tuan-tuan nak pastikan yang tuan-tuan rasa, ya Allah, khusyuk ni aku boleh capai. Dan akhir sekali, siapa nak ilmu yang last sekali? Dan supaya benda ni ada pada minda, ni kata ilmu. Kalau tuan-tuan tak ada ilmu, macam mana mungkin tuan-tuan nak kata aku boleh capai? Siapa nak ilmu yang last sekali? Siapa nak ilmu yang last sekali saya nak bagi supaya tuan-tuan ada satu value yang tuan-tuan sangka memang aku boleh capai? Dan tuan-tuan tak boleh bersihkan otak ni, aku boleh capai ke kalau tak ada ilmu? Dan ilmu tu datang daripada guru. Dan gabungan daripada nak sangka, ilmu serta guru, dan circle akan menghasilkan, Allahumma salli ala Muhammadin, khusyuk yang begitu hebat. Siapa nak? Akhir sekali, siapa nak? Kalau tak nak, takkan kami nak bagi? Allahumma salli ala Muhammadin. Dan Islam pun untuk orang yang nak, yang mengendaki kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sri Lestari, panjang nak dia. Baik, ringkasnya begini tuan-tuan. Dan antara ilmu yang tuan-tuan perlu faham, last kali. Benda ni biasanya saya hurai dalam program interaktif Cinta Solat. Program tu 3 hari 2 malam untuk Royal Marjan, yang mereka ni circle yang saya bantu tuan-tuan untuk mereka 4 hari 3 malam. Dan khusyuk ni ada 7 martabat. Ni last point. Khusyuk ni ada 7 level. Level. Bila tuan-tuan faham khusyuk ni ada 7 level, bagi tuan-tuan, tuan-tuan duduk pada level yang pertama dulu pun okey dah. Dia ada 7 level. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah sekarang, tuan-tuan dah boleh duduk pada level yang pertama. Tuan-tuan dah boleh duduk, tuan-tuan dah boleh ikhtiar, tuan-tuan dah boleh usaha, tuan-tuan dah boleh cuba-cuba dahulu untuk duduk pada level yang pertama. Maknanya, baru tuan-tuan dah, barulah tuan-tuan tak stres sangat.
Ustaz boleh ke capai khusyuk ni ustaz? Sabar dulu, khusyuk ni ada 7 level. Ada 7 level. Baik, level yang pertama sekali yang tuan-tuan kena buat daripada sekarang, supaya saya pastikan kalau tuan-tuan attend next program interaktif cerita solat ICS ni, program lepas nak bagi solat, tuan-tuan nak hadir ICS kena hadir NBS dahulu. Dan insyaAllah kita akan buat minggu depan hari Rabu secara online, agar tuan-tuan boleh belajar pagi sampai ke petang. Get ready, makanan semua, kita mengaji hardcore punya insyaAllah. Baik, kesimpulan dia tuan-tuan, bila mana kita memahami ada 7 level, dah tuan-tuan dah boleh buat dah level yang pertama. Level yang pertama, kata ulama-ulama, bagi tuan-tuan yang nak mencapai khusyuk solat, apa dia? Memahami perkara yang dibaca dalam dia sembahyang. Yang ni tuan-tuan kena buat homework. Tuan-tuan kena buat homework. Dan daripada takbir sampai salam, tuan-tuan dah solat 40 tahun, takkan tak boleh cari masa 2-3 hari untuk hafal? Dah solat 50 tahun, takkan tak boleh cari masa 1 minggu? Tuan-tuan dah hidup 50 tahun, takkan tak boleh konsentrate 1 minggu je saya minta? Hafal perkara yang dibaca dalam dia sembahyang bermula takbir sampai salam. Kata ulama, siapa yang memahami setiap perkara yang dibaca dalam dia sembahyang, tuan-tuan dah duduk pada level yang pertama untuk perjalanan meniti tangga-tangga khusyuknya solat. Maka tuan-tuan dah khusyuk. Ah, jelas ke jelas? Siapa rasa best dapat berita gembira pada pagi ini? Allahumma salli ala Muhammad. Siapa nak khusyuk solat, level yang nombor satu, memahami makna perkara yang dibaca dalam sembahyang. Kena faham semua makna. Dan jangan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baca pun tak faham lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni, bukan wajubur. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nampak simple tuan-tuan, tapi saya buat program banyak kali dah. Benda yang simple itulah banyak orang tak tahu makna, tak hafal lagi. Jadi kalau tuan-tuan betul nak khusyuk solat, secara online sahaja, secara free of charge, tuan-tuan tak perlu bayar. Tuan-tuan just bayar like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Saya dah bantu tuan-tuan untuk masuk pada level yang pertama. Dan saya sering menukilkan, tuan-tuan, tuan-tuan takkan masuk level yang ketujuh melainkan datang nombor satu dulu. Ini antara formula yang saya buat. Takkan datang nombor dua melainkan datang yang pertama. Dah? Tak usah fikir level ketujuh, buat nombor satu dulu. Orang datang level yang pertama, insyaAllah akan datang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Level yang pertama pun tak buat, tak usah mimpi lah. Dan NBS tak nak datang, program solat tak nak belajar, tiba-tiba terus, betul-betul dia ada duit, nak datang program interaktif cerita solat, nak belajar teknik untuk khusyuk. Level yang pertama pun tak buat lagi. Minda pun tak dibersihkan lagi, tiba-tiba nak masuk input. Nak masuk dekat mana? Bekas dah kotor. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, Allah Ta'ala beri faham dan Allah Ta'ala menghasilkan kepada kita solat yang memberi kebaikan. Macam mana bila solat itu disertai dengan khusyuk? Kerana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, solat tanpa khusyuk tidak dikira sebagai satu kebaikan. Jadi insyaAllah kita bertemu esok jam 9 pagi tuan-tuan. Dan cuma malam ni, nanti saya akan umumlah, insyaAllah kita akan bertemu pula dalam grup nak baki solat. Ada beberapa perkara saya nak bincangkan dalam grup nak baki solat pada malam ini. Mudah-mudahan tetap ada masa bersama dengan saya lebih kurang jam 9.30 malam. Yang tu khusus dalam grup nak baki solat, sebab saya akan launching dalam grup nak baki solat dahulu, sebab saya kena raikan mereka. Mereka sanggup masuk grup, join grup yang alhamdulillah sampai hari ini grup NBS, private group dah mencapai 115,000 dah followers ataupun fan. Syukur kepada Allah Ta'ala. Cuma saya kena banyak kerja keras untuk membantu mereka. Jadi insyaAllah kita bertemu pada siri-siri yang seterusnya dalam hashtag Satapa Rohani. Ma'assalamah walaliqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alam.